الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أبي القاسم الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرب العظيم والرسول الكريم والملائكة المقربين. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله، خذ بيدي قلت حيلتي أدركني. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه وبركته آمين. اللهم صل على سيدنا محمد. الله. قال المؤلف رحمه الله تعالى: احذر أيضا من أكل غير الحلال، فإن أكل غير الحلال يقسي القلب ويظلمه ويحجبه عن دخول حضرة الله تعالى ويخلق الثياب. Berkata Musannif rahimahullahu ta'ala, ihdar aydan, jaga-jaga juga, min akli ghairil halali, makan yang tidak halal. Fa inna akla ghairil halali yuksil qalba, kerana bahwasanya makan yang tidak halal itu mengeraskan hati. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Wa yuzlimuhu, dan juga menggelapkannya. Wa yahjubuhu an dukhuli hadratillah, dan menghijabnya daripada masuk ke hadrat Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa yukhalliqu thiyaba, dan akan merosakkan pakaian. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Ini kesan daripada makan yang tidak halal. Yang pertama, mengeraskan hati. Bila mana hati keras, maka susahlah hati untuk menerima kebenaran dan menjauhkan hati daripada kebenaran. Ketika itu, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, sekalipun mendengar peringatan ataupun tazkirah,
ketika itu sudah tidak lagi memberi kesan. Maka hati kita ni kita kena jaga bagi dia lembut selalu. Jadi Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadi kalau kita makan yang tidak halal, menyebabkan hati kita keras. Hati keras ni ialah hati ahli neraka. Sementara hati yang lembut ialah hati ahli syurga. Orang yang lembut hati selalu terkesan kepadanya tazkirah dan peringatan. Orang yang lembut hati akan menyebabkan hatinya tergugah dengan peringatan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kita tahu mana? Yang tadi depan. Malam tidur, siang pun tidur. Yang tadi. Yang mengantuk nak ketuk. Weh. Qala fa inna akla ghalil halali yuqsil qalba. Kerana makan yang tidak halal itu akan mengeraskan hati. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadi bila mana hati keras, dia susah untuk terkesan dengan peringatan dan tazkirah. Kita boleh tahu hati keras bila mana kita susah nak menangis. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadi kalau kita susah nak menangis dalam seminggu, tak menangis lah kita kata, jadi hati kita tu keras tu. Jadi subhanallah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Cuba tengok para awliya. Contoh macam Rabi'atul Adawiyah radhiyallahu ta'ala anha. Rabi'atul Adawiyah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Satu masa dia keluar daripada rumah. Sampai tengah jalan, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Ada orang duduk bakar ayam. Ada orang meninggal duduk bakar ayam. Dia berhenti, dia tengok orang bakar ayam, dia tengok orang bakar ayam tu, dia menangis. Kawan yang duduk bakar ayam tengok, dia menangis. Orang tu pun tanya, pasal apa? Dia kata, ayam ni, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, ayam ni dibakar setelah dia mati. Orang yang dimasukkan, orang yang dimasukkan ke dalam neraka dibakar dalam keadaan hidup, tak mati. Nangis. Jadi mereka melihat sesuatu, mereka mengambil pengajaran. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Satu masa, kalau tak salah ingat, Malik bin Dinar radhiyallahu ta'ala anhu keluar daripada rumah, tengok-tengok berjatuhan salji. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Bila tengok salji berguguran jatuh, terduduk, dia terduduk terjelepuk salah sayyidina Muhammad, menangis. Ketika itu Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Orang tanya, pasal apa? Dia kata, aku tengok salji, aku teringat macam ni lah esok. Suatu mana orang akan terima buku suratan am. Jadi buku tu akan turun cari tuan dia. Kalau kita baik, buku tu akan turun, berhenti di belah kanan, kita ambil dengan tangan kanan. Ataupun buku tu turun, kita pegang, diturun depan kita, kita ambil di depan kita. Kalau buku tu Allahumma salli ala sayyidina Muhammad turun di sebelah kanan ataupun di depan, syukur, alhamdulillah, itu petanda ahli syurga. Tapi kalau turun belah kiri ataupun main ikut belakang, tahu dah, itu calon yang akan masuk neraka.
menyebabkan mereka menangis. Ada satu orang budak, dia jalan zaman salafus soleh. Tiba-tiba dia tengok, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tiba-tiba dia tengok satu orang duk nak masak apa tak tahu. Jadi cara nak masak ni, dia kena pakai kayu api. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadi bila nak nyalakan api, pakai kayu api, orang akan ambil ranting-ranting dulu, kan? Bila ambil ranting-ranting, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, cucur, api menyala, barulah orang ambil batu, orang ambil kayu yang besar. Budak ni, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, tengok-tengok pakcik tu nyalakan api, tengok-tengok nangis. Pakcik tak tahu pasal apa. Dia teringat Allah sebut dalam Quran. Dalam Quran Tuhan sebut neraka ni alaiha malaikatun ghiladun syidad la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Apa ayat sebelum tu? Allahumma salli ala sayyidina. Apa ayat sebelum tu? Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara wa quduhan nasu wal hijarah. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah diri kamu dan ahli keluarga kamu daripada api neraka yang bahan bakarnya ialah annas wal hijarah, manusia dan batu. Kata budak ni, saya teringat Tuhan sebut ayat tu yang bahan bakar neraka ialah annas wal hijarah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, manusia dan batu. Manusia dan batu. Jadi bila mana Tuhan nak bakar manusia ni, faham budak-budak, mungkin Tuhan akan ambil budak-budak dulu. Tuhan bakar budak-budak dulu, barulah Tuhan bakar orang tua. Dia faham budak, dia faham macam tu. Itu zaman salafus soleh. Faham tak? Jadi senang sangat terkesan dengan kebenaran dan mengambil tazkirah daripada semua yang berlaku. Jadi Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, kadang-kadang tazkirah tu bukan cakapan, tapi setiap yang berlaku di sekeliling kita ialah tazkirah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Maka orang yang makan yang haram, tidak makan yang halal, susah nak hatinya terbetul dengan kebenaran dan kebaikan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Qala wa yuzlimuhu, bahkan akan menggelapkan hati. Na'udhu billahi min zalim. Jadi orang yang hatinya cerah tidak sanggup hatinya gelap. Hati yang gelap akan teraba-raba mencari kebaikan dan kebenaran, tak tahu. Macam kita masuk dalam rumah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, pintu lampu tak buka, gelap, meraba, bertuh semua, bertuh sana, bertuh sini. Ini kalau gelap, susah nak jalan teraba-raba. Tapi orang kalau hatinya cerah, setiap tindak tanduknya berpandukan hidayah Tuhan atok, dipandu oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu Nabi sebut, inna Allah la yanzuru ila suwarikum wala ila a'malikum walakin yanzuru ila qulubikum. Maksudnya Allah Subhanahu wa taala tidak melihat ia kepada rupa parah kamu, dan juga Tuhan tak melihat pada amalan kamu, tapi dia tengok hati kamu. Kalau hati bersih, Allah pandang. Hati tak bersih, tak ada. Hati yang bercahaya, Allah tengok. Hati yang gelap, Allah tak tengok. Kalau macam tu, takutlah kita makan yang tidak halal. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Takutlah kita makan yang tidak halal.
Dia ni kadang-kadang halal tu jelas dah, haram pun jelas dah, tapi di antara kedua dia tu. Maka sebab tu Nabi sebut al-halalu bayyinun wal haramu bayyinun wa bainahuma umurun mushtabihatun la ya'lamuhunna kathir minan nas. Nabi sebut Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, halal itu jelas, haram itu jelas. Tahu dah, haram jelas, halal jelas berpandukan Quran, berpandukan hadis. Tapi di antara keduanya ada perkara mushtabihat yang samar-samar. Jelas halal pun kita tak pasti, haram pun kita tak pasti. La ya'lamuhunna kathir minan nas, ramai orang tak tahu. Jadi subhanallah, maka Nabi sebut faman ittaqa syubhat faqad istabra li dinihi wa 'irdihi. Siapa jaga benda syubhat, dia telah membersihkan agamanya, dia telah membersihkan maruahnya. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Takut dengan perkara makan yang tidak halal, ataupun kita kata makan yang bukan hak kita. Tak berani ambil kalau bukan hak. Ada satu orang sahabat, lupa nama dia. Dia dilantik oleh Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu taala anhu menjadi amir di sebuah negara. Amir ni gubernur lah, masalah Sayyidina Muhammad. Sayyidina Umar hantar surat, suruh dia list orang-orang fakir dalam negara dia. Jadi subhanallah, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, dia pun menggerahkan staff untuk cari siapa orang-orang fakir dalam negara tu, sebab kerajaan nak bantu. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Dia pun list, dapat list, hantar balik pada Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Sayyidina Umar ni dia hebat. Dia double list, dia double check. Dia suruh Amir buat, soalan Sayyidina Muhammad, hantar list. Dia suruh orang lain pula buat double check, soalan Sayyidina Muhammad. Lepas tu orang tu buat, kemudian soalan Sayyidina Muhammad, dia teli tengok soalan Sayyidina Muhammad. Nama tu, nama tu mana? Itu dia punya cermat. Bila mai list yang kedua, nama Amir masuk sekali, minal fuqara. Faham tak? Nama Amir tu masuk sekali, gubernur, menteri besar, masuk sekali dalam senarai fuqara. Hak pertama tak ada. Pasal apa? Amir tak buah nama dia, sebab dia takut bukan hak dia. Cermat. Jadi subhanallah, Allah SWT Muhammad, sebab tu kita ni, kalau kita tak pasti ni duit siapa, ni duit apa, susah ambil terus. Walaupun beratus-ratus, walaupun beribu-ribu, tak usah, sayanglah. Bukan hak kita, kita tak pasti. Sedekah. Jadi subhanallah, ni dia panggil warak. Warak. Imam Ahmad radhiyallahu ta'ala anhu, waktu mana, kalau tak salah ingat, waktu tu di Baghdad. Baghdad tu tak besar macam lah, macam Madinah lah, tak sebesar macam lah. Dalam Baghdad ketika tu, bismillahirrahmanirrahim, dengar perkhabaran, kata seekor kambing hilang. Seekor kambing hilang. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Imam Ahmad tanya orang, kambing ni dia paling lama hidup berapa tahun? Orang bak kata, kambing hidup paling lama 6 tahun. Mati 6 tahun tak makan daging kambing, takut termakan daging. Kut-kut orang semelih, orang curi semelih bagi makan, tak berani makan. 6 tahun tak makan. Warak. Nah, tu para ulama mengajar kita pedoman. Masalah orang bela kambing, dia lepas, dia masuk dalam kampung kita, dalam halaman rumah kita, dia habis dia makan. Pokok bunga kita makan, habis dia makan. Boleh bela kambing, jangan lepas.
Bila kita bila kambing kita pergi makan dalam halaman orang, jadi dia makan yang bukan hak yang sepatut dia makan. Akhirnya kita makan pula daging kambing. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Sebab itu waktu kami di Aceh, kami tengok satu perkara yang kami ambil pengajaran. Di Aceh ni kambing dia buat macam bukan rantai. Dia macam palung cepat segi. Supaya kambing ni, orang bila tanam pokok dia buat pagar. Pagar kayu ke, masalah saya nama. Jadi bila mana dia buat palung di kepala kambing tu, kambing tu tak boleh nak masuk, tak boleh nak masuk. Faham? Lekat dengan palung tu. Tu dia panggil orang yang bela kambing lepas ada ilmu. Jadi subhanallah, nak makan, makanlah umum, tapi hang jangan masuk di masalah Sayyidina Muhammad. Kawasan rumah orang lepas tu bagus. Jadi jangan makan yang tidak halal. Makan yang halal ya. Kalau ni bukan haram. Ayam yang biasa makan teik. Pernah tengok nak ayam makan teik? Pernah tengok? Orang Kuala Lumpur mana nak menampak, nak tengok tak, mana tak ada. Kami dulu, cik-cik dulu, adik-adik ni, masalah sana, adik-adik ni orang kampung, masalah sana Muhammad, dah lah tak pakai seluar, bangga telanjang. Lepas tu berak mata. Bila dia berak tu, ayam Allah terpalah ketik tu, sedap pun tu. Puk-puk-puk pun nampak macam lazat. Ayam puk-puk-puk makan teik, habis sat ya. Ha, ayam yang makan teik, disunatkan kita makan ayam tu 40 hari. Daripada makan. Faham? Disunatkan kita makan ayam tu 40 hari baru makan pula. Bukan haram pun makanan dia. Faham? Tapi begitulah. Macam mana kalau yang makan tu yang haram, tu kesan makanan. Sebab itu Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, iman kena kuat. Iman kena kuat untuk dapat trace makanan itu halal ke haram ke, iman dapat mengesan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadi yang dapat kesan makanan itu tak baik ialah firasat. Firasat ni iaitu hati kata apa? Ulama kata istafti qalbak, tanya hati hang. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, tanya pendapat hati hang. Hati dapat memberi pandangan. Boleh tak boleh? Hati ni ialah scanner yang sangat kuat. Tak perlu beli di kedai mana-mana scanner nak kesan. Kau ada orang jual di Kuala Lumpur alat kesan. Masalah Sayyidina Muhammad, mi goreng ni halal ke tak halal? Lebih pekan tengok. Bunyi tit-tit. Tit-tit tak halal ni. Ada orang jual. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Jadi kalau ada, bagus ya. Di Korea mereka ada app yang boleh mengesan makanan itu halal pun tidak. Dia tekan nombor apa di makanan tu, keluar halal ataupun tidak. Jadi subhanallah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, hati ini ialah scanner yang paling kuat untuk mengesan halal ataupun tidak makanan yang kita nak makan. Dia panggil firasat. Nabi sebut ittaqu firasatal mu'min fa innahu yanzuru bi nurillah. Takutlah kamu firasat orang beriman sebab ia melihat dengan cahaya Allah. Orang beriman
dia melihat dengan cahaya Allah. Jadi yang boleh dia kesan halal ataupun tidak ialah firasat dia. Ustaz sedap hati. Sudah, tuan-tuan makan. Kita pesan mee goreng mamak. Kita pesan kuetiau kerang. Kita pesan cak kuetiau. Tak depan kita musalla Sayyidina Muhammad baca Fatihah sekali. Ada apa Rasulullah? Kalau baik, tak rasa apa. Boleh makan. Tapi sebaliknya, tak sedap hati ya. Ataupun sebelum masuk, nampak kedai tu tahulah. Kedai yang orang aman guna-guna, semua tak elok. Kalau Allah buka hijab, kedai-kedai yang ada unsur-unsur buruk macam tu, Allah bagi tengok ulat-ulat gaib. Faham tak? Ulat-ulat gaib tu nampak. Na'udzubillah min dzalik. Jadi sebab itu firasat penting. Firasat ni dia mengikut pada kekuatan iman. Kata ulama, al-firasatu ala hasbi quwwatil iman. Firasat itu mengikut kekuatan iman. Kalau iman kita kuat, firasat kuat. Al-Imam Haris Al-Muhasibi radhiyallahu ta'ala anhu punya kuat firasat dia. Dia tengok makanan tu warna apa, dia tahu ni boleh tak boleh, ni halal ataupun tidak. Kuat firasat. Ataupun dia nak ambil di hujung jari ni berdenyut, macam dengan betul-betul ialah alat nyut-nyut, tak boleh, tak ambil. Jadi kalau kita nak makan, hati tak sedap, orang angkat dah, masalah Sayyidina Muhammad, makanan tu angkat dah. Bayar duit, keluar. Faham tak? Jangan, tak bayar terus, naligan pula lagi. Bayar duit, tinggal. Siapa tak makan? Tak apa, terima kasih banyak. Jadi Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Hari ni orang bukan kisah dah, benda-benda jenis ni. Tu yang merebak semua tempat skema tu. Tipu orang, tak rasa apa, menipu orang. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahu Akbar. Jelas dah, kalau macam tu punya gaya orang, jadi sudah pasti hatinya gelap. Tak berasa apa makan hak orang, tak berasa apa ambil yang bukan hak dia. Tu dah dipanggil wayuzlimuhu, hati dia gelap. Qala wa yahjubuhu an hadratillahi, dan menghijab ia daripada hadrat Allah. Dan menghijab ia daripada hadrat Allah. Tak boleh masuk ke hadrat Tuhan. Dia macam ni lah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Saya nak tanya, boleh tak sembahyang tepi orang yang, boleh tak sembahyang yang tepi orang bau ketiak dia? Boleh tak? Kalau boleh tu hebat, saya tak boleh. Assalamualaikum. Sebab itu kita ni bila nak hadir tempat-tempat umum, kita kena mandi dulu. Sebab itu hari Jumaat nak pergi Jumaat, dia sunatkan mandi dulu. Walaupun di antara dua hari tu kita nak pergi Jumaat, dah lewat lah masalah Sayyidina Muhammad. Mandi tak lagi? Nak pergi masjid dulu ke atau mandi dulu? Mandi dulu. Walaupun terlewat pi. Sebab kita nak berimpun, nak jumpa orang. Jangan menyakitkan orang. Bahkan jangan menyakitkan malaikat yang di kanan dan kiri kita. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Lepas tu kita disunatkan bila mana kita hadir di tempat umum, bawa minyak wangi. Minyak wangi ni dia bukan pakai di rumah, dia kena bawa. Cuba katakan siapa bawa minyak wangi. Tak ramai. Minyak wangi ni untuk apa? Untuk orang tak berbusuk kita. Sunat, malaikat akan iring orang yang bawa minyak wangi. Bahkan nak tidur malam pun sunat pun minyak wangi. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad.
Ustaz teringat ada satu sahabat kami dulu, Ustaz Yusuf Awang. Kami kawan dulu, soalan Ustaz Muhammad. Sama-sama minat sama. Suka minyak wangi. Kalau buh minyak wangi, soalan Ustaz Muhammad, lalu tepi orang, minyak wangi lekat dia orang. Amul wangi tu. Jadi selama mana kita wangi, selagi itu malaikat bersama dengan orang yang pakai minyak wangi. Tapi orang perempuan jangan. Orang perempuan tak berwangi pun tak apa. Sebab kalau orang perempuan berwangi, jadi Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, jadi orang lelaki-lelaki yang ada apa tu, dalam internet tu, TikTok tu, yang orang lelaki-lelaki berminyak wangi, dia nak tengok, dia kata orang kayangan ni, tengok ni punya apa ni, TikTok tu try tengok minyak wangi ni. Lepas tu dia tengok orang perempuan pakai apa, naik mers, naik apa-apa kereta hebat-hebat ni, nak tengok orang kayangan ni, dia pun semua susu-susu, dia turun lalu tepi orang perempuan tu. Orang tu kali tu tak apa, kalau orang lelaki-lelaki, kalau orang perempuan bau. Tapi yang masalahnya, ada juga hak perempuan cuba try kak. Cuba buat tengok. Nak tengok orang kaki pula. Jadi masalah Sayyidina Muhammad, orang perempuan yang pakai minyak wangi, orang lelaki-lelaki menghidu wangi dia, jadi orang lelaki-lelaki tu yang menghidu wangi dia tu diumpama seperti orang yang berzina. Sebab termasuk min muqaddimati zina. Orang perempuan ni tu muqaddimah zina tu. Paling kurang pun zina hidung. Jadi subhanallah, masalah Sayyidina Muhammad, orang perempuan boleh tak pakai minyak wangi? Boleh. Tapi minyak wangi hak jenis ni yang dia seorang yang bau, boleh tak? Ada minyak wangi dia seorang bau. Masalahnya minyak wangi tu orang bau. Ni minyak wangi yang dia seorang yang bau. Ada tak? Ada. Habu dia ketiak odorono tu. Betul tak? Habu dia ketiak tu dia seorang yang bau. Ha, tu boleh. Tapi kalau orang lain bau, haram hukum dia. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Dulu ada minyak wangi. Minyak wangi, sebab tu kata Pak Sumi, kadang-kadang kita tahu buruk sesuatu perkara tu melalui nama dia. Follow me. Minyak wangi ada tak? Ada lagi follow me. Ikut saya. Ada dulu ada iklan, dia buat minyak wangi tu. Abang tu punya terkagu minyak wangi dia, belaga tiang. Padam muka. Nah, follow me terus. Jadi Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Jadi Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Macam makan-makan juga, makan. Dia sebenarnya tak sama antara seorang dengan seorang. Kawan ni dia menganggap hak ni syubhah, han jangan makan. Orang ni dia kata tak ada masalah apa, dia makan. Tapi kalau halal, tetap tak ada isu dah. Kalau haram, semua tak boleh dah. Ni dia panggil umurun musytabihat, benda yang kita ragu-ragu, boleh ke tak boleh. Bagi orang kata tak boleh, jangan makan. Orang ni kata, saya tak apa, makanlah. Sebab tak ada syubhat pada dia, tak ada samar-samar pada dia. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kok kita ni, dia kalau lembu, orang lembu kena belah dengan lori, jaga-jaga sat hilanglah. Betul tak? Lori belah. Lembu tu terkapak mati tengah jalan. Allah kesiannya lembu tu. Saya kita patah balik, tak ada dah. Orang ambil dah. Orang ambil dah, pergi jual dah. Salah Sayyidina Muhammad. Jadi payah zamanlah kita nak cari orang yang benar-benar tulus. Orang yang benar-benar betul. Allahu akbar. Qala wa yahjubuhu an dukhuli hadratillah. Payah nak masuk ke hadrat Tuhan. Mana payah kita nak rasa kita berada, hati kita bersama dengan Allah. Qala wa yukhaliqu thiyaban, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, dan menjadikan rosak pakaian kita. Pakaian kita ni dia rosak dengan dua perkara. Yang pertama dengan maksiat, yang kedua dengan perkara yang haram kita makan.
Orang yang jaga makan yang halal, baju dia tahan. Soalan saya nak faham. Pakaiannya tahan. Tapi kalau dia tak makan, tapi kalau dia makan yang haram, begitu juga yang syubhat, tak lama, tak tahan, tak berkat. Cepat keput. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Cepat. Macam tu, berhati-hati. Qala wa yukhalliqu thiyaba. Jadi kalau macam tu, warak sikit. Bila berhenti kedai nak makan, banyak orang tengok, minum. Oh, ni sedap ni, ni sedap ni, ni sedap ni. Sebelum tengok minum, tengok orang tu. Tengok hak surf tu, dia pakai macam mana. Kalau dia sendiri pun pakai lebih kurang je, Masya Allah Muhammad. Perempuan pakai tangan sekerat je pun, Masya Allah Muhammad. Lepas tu tak pakai tudung elok, pakai sekuk pala je. Terus makan lah, cadangan saya. Dia sendiri pun tak lepas lagi hukum hakam terhadap dia. Lepas tu dia masak macam mana? Kadang-kadang yang makan tu ustaz, kadang-kadang yang makan tu hafiz Quran. Mungkin tak sampai ke makam, dia panggil makam waraq. Ya subhanallah, sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Jadi yang penting ialah termasuk makan yang halal, tengok orang yang menyediakan makanan tu macam mana. Sebab Nabi sebut la ta'kul illa ta'ama taqiyyin wa la ya'kul ta'amaka illa taqiyyun. Nabi sebut, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, jangan makan makanan kamu melainkan orang bertakwa. La ta'kul illa ta'ama taqiyyin, kamu jangan makan melainkan makanan orang bertakwa. Wa la ya'kul ta'amaka illa taqiyyun, dan jangan makan makanan kamu melainkan orang bertakwa juga. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kita nak makan, tengok hak makan ni bertakwa ke tak. Kalau orang pun tak tutup, tak lengkap tutup dia, tak bertakwa lah tu, jangan makan. Kalau kita nak bagi orang makan, tengok hak kita nak jamu pun orang bertakwa juga. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Sebab tu orang kampung, orang dulu-dulu, kalau dia nampak kenuri, dia panggil orang masjid. Orang masjid tu, orang surau tu pastilah lepas tu semayang, lepas tu main masjid. Sebab bila mana mereka makan, bekas makan itu beri kesan. Dia makan pakai pinggan kita, pakai mangkuk kita, caruan kita, memberi kesan. Saya kita basuh sehari, masya-Allah sayyidina Muhammad, tak apalah basuh, tapi kesan orang tak semayang tu, makan makanan kita sangat memberi kesan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kalau kita makan orang soleh, memberi kesan juga kepada kesolehan kita. Jadi semangat nak buat baik, semangat jadi orang baik, menumbuhkan takwa. Tapi kalau orang tak semayang, dia paruhi kita, malas. Kita duduk biasa bangun tahajud, bangkit mudah, hari tu malas bangkit. Mungkin ada kesan daripada yang tidak halal tu, bekas tu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Qala wa yukhaliqu thiyaba, dan merosakkan pakaian. Jadi maknanya makan yang tidak halal merosakkan hati dan merosakkan anggota yang zahir. Sebab itu ada satu ulama namanya Syekhul Imam Zakaria Al-Ansari radhiyallahu ta'ala anhu. Syekh Zakaria Al-Ansari ni sampai tua mata boleh melihat macam biasa, telinga dengar elok, gigi cukup 36 batang. Cukup semua. Masalah Sayyidina Muhammad. Orang tanya Maulana Syekh, Syekh amai apa? Semua ni, semua ni baik. Dia kata, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, hafaznahu fi sigar, hafazahu Allahu fil kibar. Waktu kami muda-muda, kami jaga semua ni daripada yang haram. Makan kami tak yang haram, mata kami melihat yang tidak haram, kami cakap yang tidak haram, anggota kami tak melangkah ke tempat yang haram. Bila waktu muda kami jaga, ketika kami tua Allah jaga pula anggota kami.
Mana apa? Mana maksiat memberi kesan kepada diri kita. Itu maksiat ni diumpamakan racun. Orang yang yang buat maksiat yang tidak bertaubat seumpama orang yang makan racun dan meninggalkan racun dalam diri dia. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Qala wa yukhaliqu thiyaba wallahu subhanahu wa ta'ala ala. Si. Iklan yang had dalam negara ada eh. Dah masuklah dalam pej. Sagi buh sekali. Tuan-tuan, matur Allah sekalian, kita dah musalla ala sayyidina berada di hujung bulan Syawal. Nanti kita akan masuk bulan Zulqa'dah, lepas tu kita akan masuk bulan Zulhijjah. Jadi saya mengajak tuan-tuan, mailah kita pakat buat korban. Jadi alhamdulillah tasal musalla sayyidina Muhammad telah buka daripada awal tahun lagi untuk para muhibbin pakat buat korban musalla sayyidina Muhammad. Jadi pakat si pakat impun sebulan-sebulan sampailah cukup setahun, cukuplah RM800 untuk kita buat korban. Saya teringat kami dulu waktu di kampung, Tok Guru lalu pesan, jangan tinggal buat korban. Menjadi pastikan setiap tahun kita buat korban. Menyebabkan orang-orang kampung yang tak ada duit, mereka akan menyimpan. Menyimpan, himpun, himpun sampai setahun cukuplah duit untuk buat korban. Jadi saya pesan pada semua, jangan pernah satu tahun pun kita lalu kita dah buat korban. Mesti kita kena buat korban. Pahala besar. Pasal apa? Sebab korban ni, hari raya korban disebut dengan Aidul Fuqara. Hari raya orang-orang miskin. Jadi bagi orang miskin suka, bagi orang fuqara suka, masya-Allah Sayyidina Muhammad. Jadi jadikan budaya dalam pala otak kita, dalam minda, aku nak buat korban. Jadi untuk korban darsa kita buat dua masya-Allah Sayyidina Muhammad, dua kategori. Yang pertama dalam negara, yang kedua luar negara. Jadi luar negara setumpuk harga RM380, seekor kambing RM490, nanti akan masuk dalam pej masya-Allah Sayyidina Muhammad. Sementara dalam negara kita ambil hanya RM800 saja. Itu paling murah lah, sebab orang dah naik lah. Maknanya RM850, tapi kita tak minta RM800. Bukan saya, bukan kita nak cadang apa. Yang pertama, korban ni kita ambil manfaat sikit supaya anak-anak kita mereka boleh makan daging sepanjang tahun. Soalan Sayyidina Muhammad, kalau kita nak kalau kita beli ayam macam masa, tentulah kos. Bila mana kita boleh buat korban, anak-anak kita boleh makan korban sepanjang, boleh makan daging korban sepanjang tahun. Itu lah manfaat yang dah saya ambil masya-Allah Sayyidina Muhammad. Yang keduanya, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, saya nak saya harapkan para muhibbin semua boleh buat korban. Jadi kalau lebih pada tu mungkin kita rasa mahal. Jadi kita pilihlah mana yang kita boleh buat, kemampuan kita. Jadi saya ingat 800 tu ialah harga lama, dan mari kita pakat buat insya-Allah, iaitu Masya-Allah Sayyidina Muhammad. InsyaAllah kita akan menguruskan yang terbaik. Jadi kalau di luar negara ni kita bersama dengan Tahfiz As-Suffah untuk menjayakan korban di luar negara Masya-Allah Sayyidina Muhammad. Jadi luar negara ni negara-negara yang susahlah orang nak buat korban. Jadi insya-Allah Masya-Allah Sayyidina, termasuk di Kamboja dan juga di tempat-tempat yang lain, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, yang pasti kita pakat buat korban. Jadi hak ni hak murah yang luar negara, yang mahal sikit dalam negara. Jadi insyaAllah untuk itu mudah-mudahan Allah mudahkan kita semua untuk melakukan amal soleh ni salli Sayyidina Muhammad, dan tak ketinggalan semua, maka semua dapat melakukannya insyaAllah. Mudah-mudahan Allah Ta'ala selalu mengampunkan kita semua, mengangkat kedudukan kita ke sisinya, menjauhkan kita semua daripada kemurkaannya, jadikan kita sebaik-baik hambanya, dimudahkan kita dalam perjalanan kepada dia. Amin ya rabbal alamin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adhaban nar. Wa qina adhaban nar. Wa qina adhaban nar. Wa sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah rabbil alamin.